السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, adalah suatu kesempatan yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Kata beliau, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathuhum al-malaikah wa dzakarakumullahu ta'ala fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka melakukan hal ini kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua dengan keutamaan ini. Dan keutamaan berkumpul di masjid, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama sangat banyak sekali. Karena itu, ini adalah suatu hal yang hendaknya diperhatikan, dan setiap muslim dan muslimah semangat untuk mengambil manfaat di belakang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan maupun yang diajarkan. Juga tak lupa, saya di sini menyampaikan syukur kepada para pengurus, setelah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terselenggaranya acara bulanan ini, yang insyaallah taala kita akan berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, dan kita ambil darinya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Iya. Dan tentunya upaya mengadakan pertemuan yang seperti ini adalah suatu usaha yang sangat patut dihargai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebuah janji di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Man dalla ala khairin falahu ajr mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
Maka siapa yang menjadi sebab terselenggaranya sesuatu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan manfaat di belakangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir, kata beliau, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan hal tersebut. Pada malam ini saya akan mengangkat satu surah dari Al-Quran yang insyaallah taala dihafal oleh seluruh hadirin, yaitu surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawaqaw bil haqqi wa tawaqaw bis sabr." Surah yang mulia ini ringkas, namun di dalamnya terdapat kandungan yang sangat besar. Sampai Imam Syafi'i beliau berkata, berkomentar tentang surah ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluk, penjelasan terhadap makhluk kecuali surah ini, maka cukup surah ini untuk mereka. Karena kandungan surah ini dan besarnya manfaat bagi siapa yang memperhatikannya dan siapa yang beramal dengan kandungannya. Maka di sini insyaallah taala kita akan berbicara sedikit tentang penafsiran surah ini. Kita harapkan kita pahami maknanya dan yang paling penting kita amalkan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr." Al-'ashr ada yang menafsirkan memaknakannya demi masa. Demi masa. Dan ada yang menafsirkannya wal 'ashr adalah waktu asar. Sebab waktu asar adalah waktu yang sangat diperhitungkan sekali, sehingga berkaitan dengannya hukum-hukum. Salat asar dinamakan salatul wusta, salat pertengahan. Sampai dikhususkan secara tersendiri orang yang meninggalkan salat asar. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menyatakan, "Man taraka salatul asri habita amali." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka batal amalannya. Karena asar punya makna dan punya nilai tersendiri. Dan dikhususkan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi al-'ashr, demi masa atau demi waktu asar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, demi langit, demi bumi. Allah melakukan hal tersebut kekhususan baginya untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang menciptakan seluruh makhluk itu. Maka Allah menekankan, dan suatu sumpah adalah penekanan. Sebab dimaklumi bersama di dalam pembicaraan, kalau ada yang berkata, "Ini bukuku," maka ini adalah ungkapan pemberitaan bahwa itu adalah bukunya. Tapi kalau dia katakan, "Demi Allah, ini adalah bukuku," itu sumpah. Artinya dia ingin kuatkan bahwa ini benar-benar buku miliknya. Demikian pula di sini Allah membuka wal-'asr, demi masa. Ini menunjukkan masalah yang akan disebut bukan perkara yang main-main, bukan perkara sembarangan, tapi adalah suatu hal yang patut diperhatikan dan hendaknya dicermati oleh setiap orang yang membaca surah tersebut. Kemudian sumpah di sini penguat di dalam pembicaraan bukan cuma metode sumpah saja, tapi ada tiga uslub bahasa Arab masuk di dalam surah ini, dan tiga uslub ini semuanya bermakna penguat. Saya kasih contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Kalau dia katakan, "Ini bukuku," ini ungkapan. Kalau ingin dia kuatkan, dia katakan, "Sungguh ini adalah bukuku." Kan begitu. Kalau ingin dia kuatkan misalnya, tapi ini saya nggak tahu ya apakah ada kaidah bahasa Indonesia seperti itu, dia katakan, "Sungguh ini benar-benar bukuku."
Itu kan dua kali penguatnya. Ya kan? Tapi kalau dia katakan demi Allah, sungguh ini benar-benar bukuku, tiga kali dia kuatkan ungkapan tersebut. Dan di dalam surah ini tiga kali kalimat penguatnya untuk menunjukkan apa yang akan disampaikan. Dan ini menunjukkan besarnya masalah ini, bukan suatu hal yang kecil. Dan akan kita lihat nanti dalam kandungan surah, betul-betul empat hal yang akan disebutkan adalah lambang kehidupan seorang mukmin dan lambang kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, perhatikan kalimat sesungguhnya manusia, ini penguat yang kedua, innal insana lafi khusrin, di situ pakai huruf lam. Dalam bahasa Arab juga di sini letaknya dalam bahasa Arab bermakna sungguh. Jadi sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Perhatikan. Innal insana lafi khusrin. Demi masa sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini pernyataan dari Allah bahwa seluruh manusia merugi. Tidak ada yang beruntung, kecuali yang diperkecualikan di dalam surah ini. Illa, ada kecualinya. Ya. Setelahnya ini golongan yang diperkecualikan tidak merugi. Maka ini uslub yang sangat indah dalam Al-Quran. Membuat seseorang berlomba untuk menjadi salah satu dari empat golongan ini dan melakukan empat hal tersebut. Ya. Dikatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Manusia hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sia-sia. Bukan hanya untuk makan dan minum saja. Bukan lahir, tumbuh besar kemudian meninggal saja. Tidak, tetapi ia hidup dan diciptakan di muka bumi ini dengan suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidup di muka bumi ini dan harus mempertanggungjawabkan segala saat dan segala waktu yang dia lalui di muka bumi ini. Besar maupun kecil, kasar maupun halus, nampak maupun tidak nampak, semuanya harus dia pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Hikmah penciptaan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Di surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi ini tujuan penciptaan manusia. Bahwa mereka hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia tidak gunakan kehidupannya dalam rangka ibadah, maka sungguh merugi kehidupan tersebut. Ya. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang yang melakukan empat amalan. Harus ada amalan. Kita tidak diciptakan sia-sia. Apa hasibatum annama khalaqanakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kalian kami cipta sia-sia begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutraka sudan? Dan Allah berfirman di ayat yang lain mengingatkan, apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja? Ingat bahwa kehidupan ini ada artinya. Ada hikmah kita diciptakan di muka bumi ini. Dan kehidupan kita ini tidak akan kekal. Semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya.
Kalau ajalnya sudah tiba, tidak bisa dia majukan, tidak bisa dia undurkan. Tidak bisa dia akhirkan, tidak bisa dia majukan. Iya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ini dari sebagian ayat yang harusnya senantiasa diingat oleh manusia, bahwa dia di muka bumi ini adalah tempat untuk beraman, dan kelak di kemudian hari adalah tempat untuk hisab, perhitungan. Tidak ada amalan. Hari ini tidak ada hisab, besok hisab tidak ada amalan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan hakikat ini dan diarahkan manusia ini kepada kebaikan dan mempersiapkan alam mereka guna menyongsong negeri akhirat. Allah mengingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr. Kecuali empat golongan. Apa empat golongan itu? Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa amilu salihat, dan beramal salih. Golongan yang ketiga, wa tawasaw bilhaqq, orang-orang yang saling menasihati dalam al-haq, dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, watawasaw bis-sabr, dan yang saling wasiat menasihatkan di dalam kesabaran, untuk bersabar. Ini empat golongan, empat perkara yang manusia harusnya mengumpulkan empat perkara ini supaya dia mencapai jenjang yang sempurna di dalam kehidupannya di dunia dan di akhir. Dan siapa yang memenuhi empat perkara ini, Allah menjamin dia terlepas dari segala kerugian. Sebab kerugian yang disebut dalam ayat, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, ini kerugian yang bersifat umum, apakah kerugian di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian kerugian ini, sebagian manusia ada yang merugi sempurna dan ada yang merugi pada sebagian keadaan. Dan yang tidak merugi sama sekali adalah orang yang mengumpulkan empat perkara ini. Nah, kadang dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah. Tapi musibah dan cobaan itu terhadap dia bukan suatu kerugian, tapi pahala dan keutamaan. Ini apabila dia memahami makna dari ayat-ayat ini. Siapa keempat golongan ini? Pertama disebutkan illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, dia beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah satu-satunya yang bersendirian di dalam penciptaan, satu-satunya yang bersendirian di dalam memberi rezeki, satu-satunya yang bersendirian dalam menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang bersendirian dalam segala perbuatannya. Ini namanya mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan yang kedua, keimanan kepada Allah mengimani uluhiyahnya, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kepada uluhiyah. Kemudian beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama-nama dan sifatnya, yaitu kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, nama dan sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Iya.
Ini keimanan terhadap nama-nama dan sifat. Kemudian kita imani atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani akan kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhirat. Kita imani takdirnya yang baik dan yang buruk. Ini keimanan. Masuk ke dalam firman-Nya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan juga masuk dalamnya keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah rasul yang diutus kepada kita. Siapa yang durhaka kepada Rasulullah, maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dianggap telah durhaka kepada seluruh nabi dan rasul. Sebab mendustakan seorang rasul itu berarti mendustakan seluruh rasul yang lainnya. Ya. Dan di sini kita wajib mengingatkan kesalahan sebagian kaum muslimin di masa-masa yang telah lalu. Ketika ada kejadian Denmark itu, bikin karikatur. Ada sebagian kaum muslimin membalas, dia bikin karikaturnya Isa bin Maryam. Dan ini kafir. Sama dengan orang-orang Denmark yang membuat karikatur itu. Kita memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Sebab dia adalah Nabi Allah. Kafir kepada Nabi Isa sama saja kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka seorang muslim hendaknya berbuat dengan ilmu, tidak hanya dibakar oleh semangat saja, marah melihat sesuatu, akhirnya bikin sesuatu di luar koridor tuntunan agama. Dan ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Iya. Maka ini rangkaian-rangkaian keimanan yang hendaknya ada di benak setiap muslim. Dan tentunya seluruh keimanan ini datangnya dari mana? Datangnya dari ilmu pengetahuan. Dia mengilmui tentang seluruh hal tersebut. Punya ilmu pengetahuan tentang itu. Karena itu sebagian para ulama menafsirkan di sini, illa alladzina amanu, yaitu kecuali orang yang berilmu, punya ilmu agama. Wa amil salihat, dia beramal. Sebab keimanan tidak mungkin datang kecuali dibangun di atas dasar ilmu. Dari mana dia bisa beriman kalau tidak punya ilmu pengetahuan? Dan ini pentingnya mempelajari agama. Pentingnya mempelajari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang keimanan itu langsung kepada beliau, tapi datang dengan perantara ilmu. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Dialah Allah yang Maha Pengasih mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Diajarkan kepada beliau. Dan tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sekarang mulai kelihatan sebagian orang punya pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata, oh saya cukup saya. Saya, walaupun saya tidak sholat di masjid, tidak apa-apa. Sebab saya sudah sampai kepada hakikat, tingkat hakikat. Subhanallah. Dan ini jangan dikira tidak ada. Bertebaran di tengah kaum muslimin, pemahaman seperti ini. Dia ketemu seorang guru. Loh, gurunya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Kenapa? Oh dia sudah sampai ke tingkatan tinggi. Berarti dia lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di akhir umurnya, hari yang beliau meninggal pada hari itu, masih keluar sholat diantar oleh pamannya Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib di papa ke masjid. Masih sholat. Padahal manusia yang paling baik, Rasul Allah yang paling mulia, keadaannya seperti itu. Iya. Maka butuh dibangun di atas ilmu pengetahuan. Agar supaya ia berbuat sesuatu dibangun di atas dasar ilmu. Dan inilah jalan yang lurus. Siapa yang berbuat dan membangun segala perbuatannya dibangun di atas ilmu, dia berada di atas jalan yang lurus. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Yaitu jalan berilmu dan beramal dengan ilmunya. Setelah menyebutkan jalan ini, maka Allah ingatkan dari dua jalan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab Yahudi mereka punya pengetahuan tetapi tidak beramal dengan ilmunya.
Sampai dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat memahami kitabnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Karena itu mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan golongan yang kedua, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara. Mereka melakukan rutinitas aktivitas tidak dibangun di atas dasar tuntunan. Ya. Beramal tapi tanpa ilmu. Adapun umat Islam, mereka berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kalau beramal dibangun di atas ilmu, ini umat Islam dan orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya. Karena itu di dalam ayat ini disebutkan yang diperkecualikan keluar dari kerugian adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang mempunyai ilmu agama sama sekali tidak akan merugi. Sama sekali tidak akan merugi. Sebab dengan ilmu yang dia ketahui itu bisa mengantar dia kepada kebaikan. Bayangkan kadang satu hadis dia hafalkan bisa memberikan penyelesaian kepada bangsa dan negara. Satu hadis yang dia hafal. Ya, tidak percaya? Kita buka di dalam Sahih Bukhari. Sebuah sejarah yang tercatat ketika terjadi perselisihan. Ya, antara Al-Hasan ibn Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala an. Dan dua-duanya punya pasukan dari kaum muslimin. Ya. Ini sudah siap ini. Mungkin akan tertumpah darah di belakangnya. Maka datanglah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Ini sahabat lain. Datang Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu kepada Al-Hasan bin Ali. Kemudian dia berkata, "Wahai Al-Hasan bin Ali, saya dengar satu hadis dari kakek kamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dia ucapkan tentang kamu dan kamu di atas pangkuannya, kamu masih kecil." Ya. Nabi berkata apa? Abu Bakar hafal satu hadis ini dan memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Kata Abu Bakar, Nabi berkata, "Inna ibni hadza sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn min al-mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang sangat besar yang bertikai. Mendengar hadis ini, Al-Hasan bin Ali akhirnya beliau menyerahkan segala urusan kepada Muawiyah. Dan waktu itu dikenallah tahun jamaah, tahun persatuan. 30 tahun ke depan, tahun persatuan tercatat dalam sejarah. Karena satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakrah dan memberi manfaat kepada umat sedemikian banyak. Ini manfaat dari ilmu. Dan tidak merugi sama sekali orang yang mempunyai ilmu. Dan termasuk waswas dari syaitan yang dibisikkan kepada sebagian wali-walinya dari kalangan manusia. Sampai ada yang mengatakan, ya, kita jangan terlalu banyak belajar. Katanya kalau kita terlalu banyak belajar, nanti kita tidak bisa mengamalkan, kita berdosa. Ya. Ini termasuk waswas syaitan. Dia ingin menjauhkan umat dari ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu agama pasti akan membawa kebaikan untuk orang tersebut, tidak membawa kejelekan untuknya. Kalau pada saat itu dia belum mampu mengamalkannya, ya karena suatu alasan na'udzur, maka Allah Maha Pemaaf, Maha Luas rahmatnya. Ya. Dan ini orang ingin mengikuti tipu daya syaitan menjauhkan manusia dari ilmu agama. Sebab kapan umat ini berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah dan tidak mengenal agamanya, maka mereka akan tumbuh di atas suatu masa jahiliyah yang akan membahayakan umat. Iya. Dan apabila mereka dalam keadaan ini, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin yang kita saksikan di tengah kaum muslimin dewasa ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil inah wa aqadtum adnab al baqar wa raditum biz zara wa taraktum al jihada, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-inah, salah satu bentuk jual beli dengan cara riba, dan kalian telah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Ya, peternakan dan pertanian asalnya tidak masalah. Tapi kapan peternakan dan pertanian melalaikan dari agama? Nah, di sini letak celaan dalam hadis. Kemudian keempat, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau kalian sudah tertimpa oleh 3-4 penyakit ini,
Kata Nabi, Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi syaratnya, kalau ingin dimuliakan, kembali mempelajari agama. Kembali memperhatikan tuntunan agama. Ini yang dianjurkan di dalam ayat dan disebutkan sebagai golongan yang beruntung, yang lepas dari kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita sudah uraikan makna iman, dan ingat keimanan tidak datang kecuali dengan jalur ilmu. Iya. Kemudian golongan yang kedua, wa amilu salihat, orang-orang yang beramal salih. Iya. Ilmu itu harus dengan amalan. Sebab amalan akan membuat ilmu itu semakin kokoh pada dirinya. Dengan mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu pengetahuan beraneka ragam. Ada ilmu yang sifatnya wajib diamalkan. Misalnya dia tahu tentang kewajiban salat, kewajiban zakat dengan syarat-syaratnya, kewajiban puasa. Di depan hal ini wajib dia lakukan. Kalau memang itu puasa Ramadan, wajib dia puasa. Tapi kalau sifatnya sunnah, maka hukumnya sunnah untuk dia kerjakan. Tapi untuk keluar dari ancaman secara global, orang yang mengetahui ilmu paling tidak satu kali dia amalkan dalam hidupnya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, agar supaya ilmu itu tetap kokoh pada dirinya dan akan menjadikan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lakum wa ashadda tathbita wa idzan la'ataynakum min ladunna ajran 'azima wa lahadainakum siratan mustaqima." Dan orang yang beramal dengan ilmunya luar biasa pahala yang dia dapatkan. Allah berfirman, andai kata mereka melakukan apa yang kami perintah. Apa yang kami perintah? Perintah itu dari ilmu pengetahuan yang diketahui. Dia tahu ada perintah Allah, itu ilmu pengetahuan yang diketahui. Andai kata dia lakukan perintah itu, maka itu yang paling baik untuknya. Allah jamin itu yang paling baik untuknya. Kemudian Allah sebutkan, wa asyadda tathbita, dan paling mengokohkan kedudukannya. Apakah sampai sini saja keutamanya? Ditambah lagi, wala atainakum min ladunna ajran 'azima, dan sungguh kami akan memberikan pahala yang sangat besar di sisi kami. Kemudian Allah tambahkan keutamanya, wala hadainakum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan berikan kepada mereka, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Iya. Senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia beramal dengan ilmunya. Nah, ilmu agama, ada ilmu tentang Allah, dan ini ilmu yang paling mulia. Di sini pembahasan tentang akidah, sebab dia adalah ilmu berkaitan tentang mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Apa kewajibannya terhadap seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Dan ada ilmu berkaitan dengan agama, dengan fikih. Dia harus mengetahui tentang hukum-hukum, perintah, apa-apa yang dilarang. Ya. Ini pembahasannya di pembahasan fikih. Dan ada ilmu berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu siapa nabinya. Tahu apa kewajibannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Allah dia mengetahui tentang Allah adalah dia menyerahkan segala ibadahnya hanya untuk Allah. Tentang Nabi dia mengetahui siapa nama nabinya, apa nasabnya, apa kewajibannya terhadap Nabi. Konsekuensinya kalau dia berkata bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya dia harus taat kepada Nabi dalam perintahnya. Dia harus meninggalkan larangan Nabi. Kemudian dia harus meninggalkan, dia harus taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, apa yang dilarang oleh Nabi dia harus tinggalkan. Kemudian yang keempat, tidak boleh dia membuat suatu tuntunan atau melakukan suatu tuntunan kecuali di atas pengajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajibannya kalau orang mengaku kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya dengan bentuk yang kita sebutkan itu tadi. Setelah beramal dengan ilmu, maka golongan yang ketiga yang disebutkan di sini,
wa tawasau bil haq, orang-orang yang saling berwasiat, saling menyeru kepada al-haq, kepada yang benar. Ya, dia punya ilmu, dia beramal dengan ilmunya, maka berikutnya dia mengeluarkan zakatnya. Ya, dia mengeluarkan zakatnya. Apa zakatnya? Dia berdakwah, menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Wa tawasau bil haq. Dan ini amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan duduk di majelis seperti ini dalam bentuk, termasuk dari bentuk saling berwasiat dalam kebenaran. Sebab manusia penuh dengan kelemahan, banyak lupa dan banyak lalai, butuh saling ingat mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya di antara kalian ada sekelompok umat, mereka menyeru kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Dan mereka inilah orang-orang yang sangat beruntung. Demikian keadaannya. Maka berwasiat, menyampaikan ilmu, ini adalah perkara yang sangat penting. Dan orang yang menyampaikan ilmu termasuk golongan yang tidak akan merugi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal saleh? Berdakwah di jalan Allah dan dia beramal saleh. Iya. Maka pahala yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Al-Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Ini hadis terkenal di kalangan manusia. Tapi yang memahami fikihnya jarang. Ya. Sehingga penempatan hadis ini kadang digunakan oleh sebagian orang bukan pada tempatnya. Di dalam ayat dikatakan, "Ballighu anni walau ayah." Perhatikan hadisnya ya. Dalam hadis dikatakan, "Ballighu anni, sampaikan dariku." Jadi dia sifatnya menyampaikan dari Nabi. Ya. Bukan membuat konsep sendiri. Ya. Dan demikian ilmu agama. Ilmu agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Segala pembicaraan harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu tempatnya di tempat sampah. Ya. Tidak dianggap. Sebab akan membawa manusia kepada kesesatan. Agama ini adalah rahmat untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau yang manusia, engkau yang Muhammad, kecuali rahmat untuk semesta alam. Dan rahmat diutusnya Nabi Muhammad adalah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ilmu adalah siapa yang menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah ilmu. Iya. Karena itu, perhatikan di sini konteks Nabi, "Ballighu anni, sampaikan dariku." Dia sifatnya hanya penyampai. Iya. Tidak ada konsep tersendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita lengkap, sudah. Tidak usah kita bikin konsep sendiri. Jika kalau ada kekurangan, ada yang kita tidak ketahui, ini menunjukkan kedangkalan kita dalam masalah agama. Masih ada hal yang belum kita garap, belum kita gali dalam agama kita dan belum kita ketemukan. Iya. Adapun agama kita telah mengatur segala sesuatu. Karena itu, kita hanya menyampaikan, diperintah menyampaikan. Kemudian kata Nabi, "Anni, dariku." Kalimat "Anni" ini menunjukkan bahwa penyampaiannya dia benar-benar yakin akan apa yang disampaikan. Adapun orang yang ragu-ragu, orang yang ragu-ragu tidak boleh terjun di dalam penyampaian. Ya. Karena itu diantara syarat amar ma'ruf nahi munkar, dia harus mempunyai ilmu akan apa yang dia perintah dan punya ilmu akan apa yang dia larang. Bukan dibangun atas dasar semangat saja. Oh, semangat dah suka. Semangat berbuat begini. Kemudian dia lakukan tanpa dasar ilmu, ini adalah kesesatan. Dia akan menyeret kepada kerusakan pada dirinya maupun kepada masyarakat. Iya.
Baik, ini balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Iya, walaupun satu ayat. Ada sebagian orang, ayo kita menyampaikan ceramah. Ceramah, tapi sama sekali tidak ada tuntunan dan dasar yang diangkat di atasnya. Walaupun kalau ada ayat, ada hadis, tetapi yang lainnya putar-putar sana sini tidak berkaitan dengan ayat dan hadis. Daya tentunya adalah suatu hal yang bukan merupakan sifat dan ciri syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi saling berwasiat di dalam yang hak, di dalam yang benar, dan menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan itu harus punya hikmah, harus punya kesabaran, ya, harus tekun. Nah, dia harus punya hikmah. Hikmah itu artinya dia pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Diajari manusia dari yang paling kecil, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Dia sampaikan sedikit demi sedikit. Ya, kadang dengan cara ini tidak berubah, maka dengan cara lain dia masuk. Demikian harus dia pandai melihat. Dan orang yang pandai memperhitungkan seperti ini adalah orang yang punya ilmu agama yang kuat. Lagi kembali kepada ilmu. Kemudian golongan keempat yang disebut di sini, ya, sudah adan, gimana dilanjutkan? Orang-orang yang bersabar, sering berwasiat dalam kesabaran. Setelah dia berilmu, beramal, menyampaikannya, maka di sini masuk tahapan yang keempat, ya, dia hendaknya menjadi orang-orang yang bersabar. Sebab orang yang menyampaikan dakwah itu pasti ada rintangan, pasti ada yang mencela. Jangankan kita, jangankan para dai, jangankan para imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, ya kan? Ya. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ada yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Ya. Ya kan? Allah punya anak. Ini ucapan apa ini? Ini semuanya cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dakwah itu pasti ada rintangan dan celaan, pasti ada rintangan. Maka di sini butuh kesabaran. Walaupun seorang yang berdakwah sangat bersemangat, seseorang itu mendapatkan hidayah, kembali kepada jalan yang lurus. Namun ini adalah suatu hakikat yang harus dipahami. Kalau ada yang menentangnya, dia tidak terlalu bersedih. Dia ingat bahwa memang dia harus semangat. Ya. Orang itu mendapat hidayah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghendaki bahwa pasti ada rintangan di dalam menyampaikan dakwah tersebut. Dan sabar itu secara umum terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar adalah kebahagiaan dan lentera seorang mukmin di muka bumi. Dan ini ciri perbedaan kaum mukminin dengan selain mukminin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan urusan seorang mukmin itu. Ya. Bagaimana itu? Kata beliau, in asabat sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dapat kebaikan lagi. Wa in asabat darra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar, dapat kebaikan lagi. Dan di sini adalah suatu hakikat dalam syariat yang harus dipahami oleh setiap mukmin supaya bermakna sabar ini. Sabar itu hakikatnya adalah pahala bagi orang yang beriman dan menggugurkan dosa-dosanya. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan diberikan cobaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi malihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah." Terus menerus cobaan itu pada seorang mukmin dan mukminah, pada hartanya, pada dirinya, pada keluarganya, pada kehormatannya, sampai dia berjalan di muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Ya. Cobaan menggugurkan dosa-dosanya. Ini kalau dia paham hakikat dari sabar. Kalau kena cobaan dia merintih, berkeluh kesah, ya, menghantam sana sini, ini bukannya pahala yang dapatkan, tapi dosa yang dia dapatkan. Orang yang tidak lulus dalam cobaan. Karena itu harus bersabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, melakukan ketaatan butuh sabar. Datang sholat 5 waktu di masjid, dia harus tinggalkan pekerjaannya. Dia mau bangun
untuk sholat malam, dia harus putus tidurnya. Bangun sholat subuh, dia harus putus tidurnya. Ya, di musim hujan, dia dingin untuk wudu, dia harus sabar untuk wudu. Sabar ya, dalam melakukan ketaatan. Dan sabar dalam meninggalkan larangan. Ya. Kadang sebagian larangan, dia berhasrat melakukannya. Tapi dilarang, dia bersabar karenanya. Dan inilah sifat surga. Dan dipenuhi dengan sesuatu yang kadang kita tidak senang. Ya. Dan neraka dipenuhi dengan sesuatu kadang kita berselera melakukannya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Huffatil jannatu bil makari, wa huffatil naru bis syahwat. Sungguhnya surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Mendapat surga, sholat, dia harus melakukan itu tadi. Ada hal-hal yang kadang dia tidak senang, dia putuskan. Ya. Dia lakukan. Ya. Sebaliknya neraka diitari dengan perkara yang penuh dengan syahwat. Enak melakukan zina, mencuri, mengambil barang orang, menggibah. Kadang seorang berselera melakukannya. Namun ingat, itu adalah jalan menuju kepada neraka. Ya. Dan kesabaran yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Tatkala seorang mendapatkan musibah, dia mengetahui bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekiranya ini yang disampaikan untuk pertemuan ringkas kita kali ini. Saya enggak tahu apakah ada tanya jawab atau tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di belakang apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan tentunya wajarnya sebagaimana manusia ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya akan hal ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semua dalam kebaikan. Ya, di dalam semangat untuk mendekatkan diri kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.